Halo semuanya, selamat datang di channel Ladang Sosmed. Oke, di video kali ini saya akan jelaskan tutorial bagaimana cara berhenti mengikuti banyak grup Facebook sekaligus. Oke, sebelum lanjut ke videonya, seperti biasa jangan lupa di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak tertinggal video-video terupdate berikutnya dari channel ini. Oke, dan langsung saja kita masuk ke tutorialnya. Oke, langkah pertama kita buka aplikasi Facebooknya ya teman-teman. Jadi cara ini sangat berguna untuk teman-teman semua, yang mana apabila teman-teman tidak menginginkan adanya setiap notifikasi dari grup yang teman-teman semua ikuti. Oke, langsung saja di halaman beranda Facebook kita buka menu garis 3 yang ada di pojok atas sebelah kanan. Lalu kita buka pintasan grupnya. Oke, dan selanjutnya kita pilih icon gerigi yang ada di atas, lalu kita buka di mengikutinya. Oke, jadi di sini teman-teman bisa langsung berhenti mengikuti dengan menekan tombol mengikuti yang ada di samping setiap dari grupnya ya teman-teman. Oke, teman-teman bisa pilih grup di sini. Kalian bisa pilih 1, 2, bahkan 3 dan juga banyak juga bisa ya, sekaligus kalian dengan klik di bagian mengikutinya seperti ini. Kemudian kita bisa pilih semua dari grup yang mungkin kita tidak inginkan notifnya itu masuk di HP kita atau Facebook kita ya teman-teman. Oke, jadi dengan kita berhenti mengikuti seperti ini atau kita unfollow seperti ini, nantinya semua grup yang kita unfollow atau berhenti mengikuti itu tidak akan masuk lagi notifikasi dari grup-grup tersebut ya di HP kita, terutama di aplikasi Facebooknya. Oke, jadi caranya gampang banget ya teman-teman. Teman-teman tinggal langsung ketuk saja di bagian mengikuti ini, maka otomatis teman-teman sudah berhenti mengikuti dari grup tersebut. Jika kalian ingin membatalkan, kalian bisa ikuti kembali dengan mengetuk di bagian ikuti seperti ini. Nah, maka otomatis nanti kalian sudah berhasil mengikuti grup ini kembali. Jika kalian tidak ingin mengikuti, teman-teman bisa batalkan mengikuti seperti ini. Oke, jadi caranya gampang banget ya teman-teman. Oke, jadi dengan cara ini teman-teman tidak perlu satu persatu membuka dari grupnya baru teman-teman keluar. Nah, dengan cara ini teman-teman bisa langsung ketuk saja unfollow, 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 atau berhenti mengikuti, berhenti mengikuti. Akan menjadi lebih mudah ya. Oke, mungkin cukup untuk tutorialnya. Jangan lupa like, komen, kemudian share video ini sebanyak-banyaknya. Terima kasih.